Oke guys, kembali lagi di Jabling Gaming. Untuk video kali ini gue akan menunjukkan gimana caranya lawan buat boss Gugu tanpa pet dan atin. Dan caranya itu mudah banget. Kalian hanya menyentuh kelereng-kelerengnya sesuai tulisan yang muncul di layar Anda, di layar kalian. Kalau tulisannya ungu, kalian cari bola warna ungu dan sentuh. Nanti ada icon atau menunya sendiri. Tapi kalau warnanya hijau, kalian tinggal sentuh warna bola hijau atau cari aja. Nah, ini dari tadi ini gue kayak gini terus nih, gue nggak tahu nih kenapa. Nah, baru kali ini gue tembus. Nah, ini hijau kan. Nah, ini nggak ada, nggak kelihatan. Ini emang agak kampret. Terus di sini gue berpikir ya, soalnya gini, gue berpikir kalau kayaknya kita itu harus menyerang dulu deh, entah itu dengan pet atau cuma nembak-nembak aja gitu. Tapi kalau kali ini kita tanpa pet, jadi kita mungkin bakal nembak-nembak aja. Gue berpikiran seperti itu, cok. Nah, ini caranya sangat mudah. Kalian berada di luar jangkauan serang. Ketika nanti ada apa ya, tanda atau banyak lingkaran hijau, hijau dan ungu itu keluar, kalian baru menuju ke tempat bosnya atau mendekat dan sentuh sesuai tulisannya. Oke, di sini agak sabar ya, menunggunya emang agak sabar sih. Terus syarat yang harus dijalani itu cuma jangan sampai keramaian ini player yang mengincar world boss Gugu ini, cuy. Jadi mungkin harus sedikit ya, maksimal mungkin 8 orang ya, kalau kalian nggak mau keselip, karena maksimal cuma 8 kan. Nah, ini udah keluar nih, ada tulisannya, ini udah keluar kan. Nah, kalian tuh cuma tinggal maju sentuh sesuai tulisan. Ini tulisan ungu, kita cari bola warna ungu juga. Nah, ini udah dapet. Aduh, kebelandang, terlalu jauh. Oke, kita sentuh. Set, apakah gue dapet? Belum, nggak terlihat. Pokoknya jangan sampai terserang aja. Ini belum ini ya, belum bisa ya. Ini masih, gue masih bingung apakah gue harus nyerang dulu sebelum menyentuh itu ya. Menyentuh bola-bola itu kita minimal harus menyentuh musuhnya dulu, menyentuh world bossnya. Entah cuma nembak-nembak dikit aja. Ini gue coba ya. Soalnya di awal dulu gue tuh cuma nyerang-nyerang gini. Habis itu gue di luar jangkauan, udah habis itu gue cuma nyentuh-nyentuh kelereng, udah selesai, cok. Nah, ini kita praktekkan ya. Tapi perlu diketahui, world boss ini nggak bakal gue sampai selesaiin karena limit gue tinggal satu ya. Gue mau lawan world boss yang belum gue buka WI-nya. Kalau ini kan gue udah buka WI-nya, jadi gue nggak bakal matiin. Di samping itu di sini juga agak sepi, jadi terlalu memakan waktu lama ya. Ini karena ingin nunjukin aja, gue mungkin bisa sampai 20 menitan ini. Ini nggak gue skip ya, caranya tinggal kalian ikuti aja. Di sini gue cuma nunjukin gimana ngedamage tanpa pet dan attendant gitu. Di sini gue gunain pet itu cuma untuk ngisi pernapasan aja, cuy. Bukan untuk menyerang. Nah, ini gue nembak-nembak ini aja biar tadi kalau menyentuh itu kita dapet tuh damage-nya. Damage-nya itu kalau nggak salah 0,5. Setiap nyentuh bola sekali itu 0,5. Jadi kalian cuma butuh 4 kali sentuhan itu udah 2 gitu. Udah damage kalian udah 2,0 gitu. Dan itu udah bisa masuk leaderboard kalau nggak terlalu rame ya. Kalau terlalu rame sih mungkin kalian bakal ini ya, bakal lomba siapa yang cepat dia dapat aja itu. Nah, ini udah ada kan. Ini tulisan hijau, kita cari bola warna hijau. Nah, itu kan tulisan cinanya hijau kan. Nah, kita sentuh bola warna hijau. Nah, ini set. Nah, itu gue udah dapat 0,50. Kita cari lagi yang sesuai tulisannya, ini hijau lagi. Nah, gue udah dapat 1 ya. Nah, di sini itu aduh. Ini kelewat nih. Nah, kalian kalau sebisa mungkin jangan terburu-buru ya, karena nggak bakal bisa nih. Nah, ini nggak tahu ini nggak dapet tuh kenapa itu. Apakah gue kurang menyerangnya lagi sehingga gue nggak dapet atau gimana, gue masih belum tahu. Tapi setahu gue kayaknya harus nyerang dulu ya, minimal ngedamage dengan apalah gitu. Nah, ini gue nggak pakai pet ya.
pad gue CP-nya juga masih rendah. Waktu awal dulu malah gue nggak ada pad Velian dan gue nggak pakai attendant. CP gue juga masih di bawah 50k gitu. Itu pun udah bisa. Selama kondisi yang terpenuhi itu atau syaratnya itu kalian harus sepi. Ya minimal maksimal 8 orang deh. Kalau lebih dari itu bisa sih. Cuma kalian ini nanti kalian bakal persaingan masuk leaderboard aja nanti. Usahakan jangan nge-lag ya, karena di sini cepet-cepetan menyentuh sebisa mungkin. Semakin banyak kalian yang sentuh sesuai tulisan yang keluar, itu semakin cepat damage kalian tuh naik gitu, atau ya total damage kalian tuh naik gitu. Oke, ini cuma main sabar. Ini main sabar keluar dari jangkauan serang, habis itu kalian masuk lagi gitu. Kalau mau, soalnya gini, kalau nggak di luar jangkauan serang, nanti kalian ketika mau bola-bolanya tadi keluar, sebelum keluar kalian bakal ketarik ke tengah, habis itu kalian harus cepat-cepat keluar. Kalau nggak kalian mati gitu. Karena ini menggunakan tanpa pet dan tanpa attendant ya. Pet di sini cuma digunakan untuk mengisi pernapasan doang. Cuma untuk mengisi pernapasan doang. Tapi kayaknya ya, yang harus kalian catat, minimal kalian, at least kalian nyerang lah. Nyerang duluan walaupun pakai tembak-tembak. Yang penting ngedamage walaupun nggak terhitung di leaderboard ya. Nah, ini kalau kedekatan dengan jarak serang musuh, jadi kalian bakal ke tengah. Oke? Di sini gue harus menyentuh bola warna ungu ya. Nah, itu entah kenapa ini nggak masuk. Sayangnya ini nggak masuk. Nah, ini baru masuk nih. Atau mungkin kurang lama tadi ya. Oke. Nih gue tanpa pet aja udah bisa masuk. Tanpa pet dan attendant gue udah masuk leaderboard dan damage gue udah 2-0 ya. Nah, itulah caranya sebenarnya. Dan di sini gue nggak bakal nyelesain juga karena limit gue tinggal satu. Gue mau ngincer kalau nggak nenek Nucho, nenek sihir putih atau nenek sihir hitam. Yang nggak mungkin gue open UI paling si Thor sih, karena itu terlalu banyak persaingan itu. Target gue di sini di ini ya, World Boss di West Isle ya. Habis di West Isle mungkin Tauti ya. Setelah Tauti baru ke East Isle. Southern gitu, atau di pulau paling bawah, paling selatan gitu, atau pulau baru cuk. Ya jadi gitu aja sebenarnya. Ini cuma cepet-cepetan aja kalian nyentuh cleric sesuai tulisan. Udah, World Boss gue itu segampang itu gitu. Ini nggak pakai pet dan attendant gue udah bisa ngedamage 2 kan. Apalagi kalau gue pakai pet dan attendant yang kalau udah kuat nih ya, mungkin bisa lebih dari itu. Ini karena sepi juga dan gue juga nggak mau apa ya, nggak mau ngabisin limit gue. Gue nunggu Nucho aja lah, nenek sihir aja, dan entah kenapa selalu begini. Nah, oke, bola ungu kita incarnya bola ungu ya, sesuai tulisan ya. Kalian harus cepat-cepat keluar dari zonanya ini ya. Oke, kita harus cepat. Nah, ada ya, gue nggak masuk itu tadi nyentuh. Nah, ini ingat ya, gue udah analog gue itu udah maju, tapi kenapa mundur gitu loh. Di sini agak nggak tahu apakah ini efek serangan musuh atau gimana, gue nggak tahu ya. Cuma caranya kurang lebih seperti itu aja tuh, nggak lebih, dan ya cuma seperti itu doang sebenarnya caranya. Mudah kan, kalian cukup itu aja udah bisa. Kalian nggak punya pen, nggak punya attendant pun bisa pakai cara itu gitu. Ya paling CP 30.000 ke atas saya udah bisa. Atau coba kalian bisa eksperimen CP 30 ke bawah gitu. Silakan saja kalau mau eksperimen. Ini mah mudah banget kok. WP ini, WP yang ini cok. Apa namanya? Tak ada harganya ini WP ini. Gak dapat, gak ada attendant pun bisa ngedamage gitu. Jadi caranya mungkin seperti itu ya. Ini videonya panjang sih, cuma sama aja gitu loh. Di sini juga sepi juga, jadi nggak bakal gue selesaiin, dan gue masih pengen nyisain satu limit di minggu ini.
Oke, sambil nge-repair-repair, kalian bisa menunggu sampai kelereng-kelerengnya itu keluar, udah beres kayak gitu doang ngedamage-nya itu. Ya mungkin kadang error kayak tadi ya. Kadang error kayak tadi udah nyentuh tapi belum masuk, atau mungkin kalian kecepatan, atau arahnya itu lu udah punya maju tapi lu malah mundur. Nah oke, ungu, kita sentuhnya ungu ya. Oke, ini nyentuh lagi, set, masuk nggak nih damage ini? Nah nggak masuk. Nah ini loh, ini masih gue bingung kenapa nggak masuk ya. Hijau, kita sentuh hijau, loh ini juga nggak masuk. Kayaknya emang harus ngedamage dulu ini Jok. Nah ini harus ngedamage dulu nih, baru bisa nyentuh yang lain ini. Hijau, kita cari hijau. Nah ini nggak tahu, gue udah minyak arahnya ke sana tapi malah mundur balik ke sini. Ini si kampret emang, nggak tahu gue kenapa, efek board bossnya kah atau serangan board bossnya bisa bikin kayak gitu kali. Jadi yang kalian harus lakukan jika kalian nyentuh kelerengnya tapi damage kalian nggak masuk, mungkin kalian nyerang dulu aja, at least nembak sedikit aja, habis itu sentuh lagi gitu, di atau enggak di next kesempatan kalian sentuh lagi. Soalnya gue masih nggak tahu apakah emang error atau emang sistemnya begitu Jo. Kalian bisa tes sendiri, yang jelas caranya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ini word boss yang kalian bisa buka tanpa harus CP gede atau punya pet yang evo atau punya attendant yang bagus, kalian nggak perlu itu. Cuma adanya pet dan attendant itu cuma untuk menambah damage, sehingga kalau saingan itu kalian bisa menghasilkan damage yang lebih gitu. Walaupun sebenarnya nggak pakai itu juga bisa ngedamage gitu. Caranya cuma seperti ini tadi Cok. Ya mungkin ini sama aja ya, yang bisa gue tunjukin sama aja ya. Gue akan tunjukin, gue masih penasaran kenapa damage gue nggak masuk. Apakah gue harus menyerang dulu biar ketika nyentuh kelereng tuh ada damage masuk nih, 0,5-nya itu masuk gitu. Kita coba aja. Di sini juga kalian bisa menghemat life spawn pet atau attendant. Kalau attendant dan pet kalian belum kuat atau nggak ada imunnya, ini udah keluar nih. Cuma ini jaraknya jauh banget nih. Jadi gue mungkin nggak dapet di kesempatan ini. Nah ini sih jeleknya kalau nggak pakai pet dan attendant itu, kalian harus bersaing benar-benar cepet-cepet nyentuh kelerengnya sesuai tulisan yang keluar. Kalau hijau sentuh warna hijau, kalau ungu sentuh warna ungu, udah gitu doang caranya itu. Nah ini kadang agak macet-macet gini loh. Aduh. Ya ini harus, ini loh terlalu apa ya, cepet-cepet banget gitu loh. Nah udah hilang. Kadang terlalu berlebihan, kalau renang pakai yang atas sendiri tadi, kecepatannya kadang melebihi gitu. Sedangkan kita harus cepet-cepet gitu, karena waktu keluar kelerengnya itu ada limitnya, ada waktunya ya. Berapa detik gue nggak tahu ya, mungkin semenit, nggak nyampe banget berapa detik gitu. Nah ini CP gue cuma 55k ya, petnya udah tadi 60 pun belum ada ya. Nah di sini kalian harus nyerang dulu mungkin ya. Gue masih mau ngetes, setelah ngetesnya berhasil, jika emang harus nyerang dulu, berarti kalian nanti kalau mencoba kalian minimal tembak aja pakai senjata jarak jauh kalian Cuk. Mungkin bisa pakai laser kayak gini atau pakai tembakan yang lain gitu, bebas. Sambil menunggu para bola-bola keluar aja udah. Setelah itu kalian baru, nah ini gue terbawa sampai ke ini ya. Kalau kalian terbawa ke tengah, kalian harus cepet-cepet keluar aja sih. Nah ini damage, yuk kita sentuh. Oh hijau ternyata, kita sentuh. Oke damage-nya masuk, berarti kita emang harus menyerang dulu ya, atau ke tengah dulu. Gue masih belum tahu ya. Nah ini loh, gue udah analog, gue itu udah ini loh, udah maju tapi malah arahnya mundur. Oke kesentuh jadi 3. Kita cari lagi ya, ternyata udah hilang. Nah itu yang gue sebutin, kalian harus cepet-cepet karena itu ada batas waktunya tadi keluar kelerengnya. Nah di sini gue udah damage-nya udah 3 ya, di leaderboard itu udah 302,5
02 nya itu gue hasilkan dari tembak menembak tadi, cuy. Udah kayak gitu. Terus kalian summon pet ketika pernapasan kalian tinggal sedikit. Nah udah gitu doang. Atau mungkin sambil yang lain ngisi darah atau apa, terserah gitu. Udah gitu doang, cuy. Berarti kalau nggak kita harus nyerang duluan, minimal kalian harus terbawa ke bawah ke tengah tadi baru bisa nyentuh dan damage-nya masuk. Mungkin seperti itu, dan kalian bisa coba sendiri. Semoga ini bagi kalian yang belum WI atau takut dengan WordPress, kalian nggak perlu takut. Ini WordPress gampang. Ini WordPress yang tidak ada tidak punya harga dirinya. Ini WordPress tanpa Aten dan Tepet pun bisa dilawan. Kalian coba aja caranya seperti itu tadi. Nanti caranya gue bakal tulis di deskripsi ya. Untuk penjelasan mungkin dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, biar lebih meluas lagi caranya, gue bakal tulis di deskripsi. Oke. Oke, mungkin segini aja ya pertunjukan dari Guguk. Ini emang gue nggak bakal sampai akhir atau Google-nya itu mati, gue nggak bakal, karena limit sisa satu gue mau pakai ke WordPress yang lain gitu ya. Nah ini hati-hati kalian, kalau kadang di tengah gini kalian bisa ketika anak kalian udah maju kalian malah mundur. Nah ini yang terjadi pada diriku, dan aku nggak tahu, gue nggak tahu sama sekali gimana cok, apakah itu efek si bos atau tidak. Oke, mungkin segini aja, semoga bermanfaat. See you next time, jangan lupa like, comment, subscribe. Selamat bermain Chimera, link download juga ada di deskripsi.